Aduh, panas banget nih hari. Mana lapar lagi, belum makan dari SD. Waduh, sepi bener nih taman ya. Kagak ada yang lewat apa buat gue palakin. Woi, Jake. Bentar men, gue muter dulu. Kenapa men, ngagetin gue aja lu? Yeah, ada juga lu yang ngagetin gue. Kenapa sih lu ngebut-ngebut banget kayak dikejar setan? Ini gue lagi antar orderan. Cuma udah 2 hari kagak nyampe-nyampe. Lah, emang rumahnya di mana? Deket man, di kampung sebelah. Cuma dia pesan makanannya dari restoran Amerika, makanya kagak nyampe-nyampe. Wah, bagus dong kalau gitu. Hah? Bagus apanya? Sampai bikin paspor gua nganter nih orderan. Bukan itu, Jake. Kebetulan gua lagi lapar nih. Tuh kan, firasat gua udah mulai enggak enak nih. Nah, lu kan udah 2 hari di perjalanan. Gua juga udah 2 hari nih kagak makan. Gimana kalau makanannya buat gua aja deh, Jake? Enak aja lu. Ini punya customer gua. Jik, gua ini preman, Jik. Dan gua kelaparan. Udah sini makanannya. Jangan dong, man. Ya, rumah. Udah, sono lu pergi. Awas lu ya, man. Gua doain kagak berkah tuh makanan. Siap-siap aja nanti ada yang ngebales. Orang kaya lu berdoa. Dasar preman botak. Wah, jahat banget tuh Bang Eman. Temennya sendiri masih dipalak juga. Dasar Bang Eman gundul, dia sendiri dikhianatin. Tan, gimana kalau kita kerjain Bang Eman biar dia kapok? Kuy, kita harus balas nih biar dia kapok. Sini, aku kasih tahu caranya. Gimana? Siap? Siap, Komandan. Baiklah, prajurit. Laksanakan tugasmu. Siap, laksanakan. Makanan Amerika dari mana? Ini mah nasi uduk. Gak apa-apa deh. Gue lapar. Kok nasi uduknya melayang ya? Apa cuma halusinasi-nasi gue ya? Halusinasi? Waduh, kayaknya bener kata si Jake. Kagak berkah ini nasi. Si. Sendok? Bukan. Sempak? Bukan juga. Setan kali bang. Nah, itu baru bener. Setan! Makanya bang, jangan suka ngambil hak orang lain. Dikerjain sama setan kan jadinya. Iya deh ya, saya gak akan malak orang lagi. Nanti gue gantiin deh makanannya ke Jake.